وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون Sadaqallahul Azim. Hadirin hadirat, saimin dan saimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi yang ke-25 di bulan suci Ramadhan ini, tiap perlu sami masih dalam keadaan sehat walafiat dan terus menyempatkan diri untuk hadir sholat subuh berjamaah mengawali segala aktivitas kita pada hari ini. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah saum kita, ibadah sholat kita, doa kita dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan diterima dan mendapatkan balasan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, makin ini insyaAllah kita akan sampai pada ayat yang ke-71, 72 dan 73 pada surat Yasin. Setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan pada dua hal paling pokok dalam ayat sawah liwat. Sepertama bahwa penegasan dari Allah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki bukan tukang syair, bukan ahli pujangga, jadi ndek dengan penter-penter belawas, melainkan dia adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, penegasan dari Allah bahwa segala samun sampean si Nabi kepada mereka pada waktu itu adalah dinarak lain kecuali manik-manik Allah Subhanahu wa taala, Quranul Mubin. Sa la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, kemudian menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian penegasan yang ketelu pada sawaliwat adalah wa yuhiqqal qawlu alal kafirin, jadi penetapan pemastian bahwa azab akan ditimpakan kepada mereka-mereka yang kafir tentu pada hari kiamat. Nah, kemudian makin ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk melihat, bertafakur, berendang kepada semua saralis sekelilingnya yang merupakan makhluk Allah, yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, untuk tentunya dijadikan sebagai iktibar, untuk dijadikan sebagai bahan pemikiran, sebagai mauidhah dan menjadi tumpuan untuk pemantapan iman sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manik Allah awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an aman fahum laha malikun. Awalam yaraw, kenapa mereka tidak melihat? Para ulama berbahasa bahwa melihat dalam niki adalah ar-ru'yah, ru'yatul qalb, penglihatan hati, berarti tafakkur. Jadi Allah mempertanyakan kepada mereka, kenapa mereka tidak berpikir, kenapa mereka tidak melihat dan jadikan sebagai bahan pemikiran bahwa anna khalaqna lahum, sesungguhnya kami telah menciptakan bagi mereka, mimma amilat aydina, dari apa yang kami telah ciptakan dengan tangan-tanganku sendiri, an'aman, binatang-binatang ternak, fahum laha malikun, itu diperuntukkan buat mereka. Lamun carita bahwa segala samut anyam mengkiniki, manuk, bembek, sampi, bebek dan seterusnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perkembangbiakannya adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah mimma amilat aydina. Allah yang menciptakannya dengan tangannya sendiri, dengan kekuasaannya sendiri,
dengan irodah kemauannya sendiri. Lagu itu semua adalah untuk diperuntukkan bagi manusia. Tidak ada kepentingan Allah kepada makhluk, termasuk kepada manusia. Saya selalu diingatkan untuk beriman kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Iki tidak ada kebutuhan Allah kepada mereka. Tetapi justru kita makhluk ini yang sangat butuh kepada Allah. Lagu entan sa perintah si Allah Subhanahu wa taala niki adalah arah dua hal pokok. Sa pertama adalah untuk menunjukkan tentang penghambaan kita kepada Allah. Melen tendik mati taat tunduk kepada yang menciptakan kita, yang memiliki kita, yang mengatur kita. Niki ujian. Tertuji ruang ketaatan. Yang lagi sekali Allah din butuh yo ketaatan itu. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam hadis kursi, bahwa sekiranya seluruh makhluk di atas dunia ini, insakum wa jinnakum, baik dari kalangan manusia, jin, semuanya berada dalam atqa rajuli qalbin wahid, berada pada tingkat ketakwaan yang sama, apapun taat, jin, manusia, semua takwa kepada Allah, darah ambil mati, seluruhnya, maka manik Allah itu semua lam yazid dzalika fi mulki syai'an. Ketaatan semua makhluk itu tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak akan menambah kerajaan Allah. Tidak ada faedah. Dan Allah tidak butuh. Sebaliknya, sekiranya mereka makhluk itu dari kalangan jin, manusia, dari Adam lahir yang ketika manusia terakhir, kanu ala abjari qalbi rajulin wahid. Mereka pada garis yang sama kufur selapun. Kufur, maksiat, melawan, ingkar kepada Allah. Tapi Allah mengatakan, lam yangkus dzalika fi mulki syai'an. Itu semua tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Dan ini semua penegasan dari Allah juga itu bahwa ketaatan kita kepada Allah niki tidak menjadi kebutuhan Allah. Tapi justru, dan ini kisah kedua, dari hikmah Allah memberikan kita ibadah niki adalah untuk keuntungan itu seberibadah kepadanya. Setelah Allah ingin melihat saisa taat, saisa andik, kemudian yang kedua adalah namun cari itu manusia jadi bahan penetapan kebijakan. Jadi untuk diberikan timbalan, ada yang sekeruan, saisa kafir, keruan tipe, saisa mu'min, keruan tipe. Dan ini pemilihannya lewat ketaatan dan ketundukan. Sekalipun dalam hadis Imam Muslim, Nabi SAW ketika hadir dalam pemakaman seorang sahabat, kemudian berdiri di hadapan mereka, di hadapan para sahabat, kemudian Nabi mengingatkan dengan mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba lahu maq'aduh imma minan nar wa imma minal jannah. Tidaklah seorang pun dari kalian melainkan sudah ditetapkan baginya tempat duduk, tempat lemah lejulu akhirat. Apakah tempatnya di akhirat lemah surga atau neraka? Allah sudah tetapkan. Wah, permanen. Akhirnya para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lamun marani keja, afala natakil ala kitabina. Baun tendek tawakal terhadap ketentuan Allah itu. Dendek ibadah kembian. Dindit beribadah itu ini, toh juga sudah ada ketentuan Allah. Tapi Allah mengatakan, la, dindit beribadah ya. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, berbuatlah. Masing-masing Allah akan berikan taufik, Allah akan berikan hidayah untuk melakukan amal yang akan menjadi sebab dia apakah akan nanti akan masuk surga ataukah dia akan masuk neraka. Maka bagian dari tanda orang akan masuk surga adalah beriman, dan bagian dari tanda akan menjadi penghuni neraka adalah kufur. Nah, dengan demikian keimanan atau iman yang Allah berikan pada Kiamatul Kumsami, walaupun hidup pada zaman yang begitu jauh jarak antara Kiamatul Kumsami kanjeng Nabi dengan para sahabat, imam-imam sahabat dan ulama-ulama terdahulu, tapi Allah kayun untuk Kiamatul Kumsami beriman. Ndek lui akal. Tebaran tan Allah sekek nyadu. Wujud, kidam, bako dan seterusnya.
maka tidak ada seorang pun dari kalangan sesat beriman, insyaallah dari kalangan yang belum sami, ya komplain, ya tidak setuju, semua beriman, tunduk. Nah ini adalah tanda insyaallah, tanda alamatul khair, jadi tanda-tanda kebaikan yang ada pada diri yang belum sami, yang insyaallah mudah-mudahan yang belum sami menjadi ahli surga, sehingga diperkuat dengan Allah meringankan langkah-langkah kita menuju kepada kebaikan-kebaikan. Niki adalah taufik. Niki taufik. Karena begitu banyak orang-orang yang sekalipun dia beriman, sehat, kencang, mokoh, bajang, makanan sehat, lima sempurna, aman, damai, semuanya. Lalu begitu menuju ke masjid, berat langkah. Ipuh toes. Abot. Begitu dengar pengajian, ngengos. Mencari dia kerang kedengahan. Dan lain sebagainya. Maka ini semua adalah ketidakadaan taufik terhadap mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali, wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing, kata Nabi, Allah akan berikan kemudahan untuk melakukan perbuatan yang akan menjadi sebab beati pening. Lamut tican molah mesang modok untuk melakukan kebaikan, maka insyaallah tanda bahwa itu akan menjadi ahli surga. Kalau ipuh, abot, apalagi kufur terutama, maka tanda bahwa dia akan menjadi ahli neraka. Sekalipun jamaah sami rahimakumullah, kepastian nasib akhir dari seorang itu adalah akhir hayat. Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Shalih, dalam kitab Arba'in Nawawiyah, menyampaikan satu hadis, kemudian hadis niki diberi judul bahwa innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya nasib seseorang, amal seorang itu finalnya adalah di akhir, akhir hayat. Kemudian menyampaikan hadis bahwa ada orang seilin kocek, ilin beriman, taat, pacu, dan lain sebagainya. Tapi Allah menetapkan baginya neraka. Jadi sabaqa alaihil kitab. Jadi sudah terdahulu atasnya orang ini ketentuan akan menjadi ahli neraka. Maka begitu, karing sejengklak ukuran ajal. Maka sejengklak itu, ia terlakukan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan kekufuran. Kemudian meninggal dunia dalam kekufuran, maka akhirnya akan menjadi ahli neraka. Begitu juga ada orang yang ngelihat bayi, ngelihat lahir, naman kafir, 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 jangkung tua. Lalu Allah menetapkan orang ini akan menjadi ahli surga. Maka begitu ajalnya kering sejengklak ukurannya, maka akan terjadi taubat, istighfar, beramal soleh, dan meninggal dunia dalam kebaikan. Maka orang ini akan menjadi ahli surga. Oleh sebab itu, di antara saya perlu tunas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, ya Allah, sebagai pembolak-balik hati, tetapkanlah hati saya, tsabbit qalbi ala dinik, atas agamamu, wa ala ta'atik, dan atas taat kepadamu. Hadis satican hati tetap dalam semua situasi, situasi susah, situasi senang, situasi apapun, maka hati ini kita tetap pada iman, tetap pada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sa kedua, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ijan kaji husnul khatimah dan lindungilah kami dari su'al khatimah. Ini adalah ikhtiar-ikhtiar sa berbentuk penunasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ikhtiar itu adalah marak niki, istighfar, menghadiri majlis taklim. Niki bukan menghadiri majlis taklim niki semata-mata untuk mendapatkan ilmu, tetapi untuk menjadi mau'idhah, menjadi peringatan. Yang pun sering kita sampaikan bahwa Nabi mengatakan apabila yang pada lewat ilik kebun surga, ilik kebun surga, milu tamu, milu tamu. Dan ini arahan kepada Nabi dan kepada kita semuanya, tanpa kecuali. Yuk imam-imam sempat sekalipun, Imam Syafi'i, imam bahkan pertama, imam
Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Hambali. Imam-imam ini pun tamu dalam hadis ini. Apabila wahai Imam Syafi'i, apabila melewat muarak mendengar dengan ngaji, milu tamu. Wahai Imam Maliki, wahai Imam Hanafi, Imam Hambali dan semua ulama-ulama. Karena Nabi menggunakan hadis niki umum dan tujukan kepada semua umatnya. Jadi tidak ada bedanya antara apakah dia imam, apakah dia sudah SPDI, apakah dia master, apakah dia doktor, apapun tingkatnya. Nabi mengatakan, lamum padiliwat ila taman surga farta'un, maka masuklah di dalamnya. Untuk Nabi niki tidak mesti untuk mendapatkan ilmu, tetapi untuk mendapatkan keberkahan majlis. Kemudian untuk mendapatkan mungkin pengingatan, mengingatkan kita, menyemangati kita. Itu intinya. Nah, sehingga Rasulullah SAW yang harisun alaikum, sangat isin penuh perhatian kepada tiang belugum sami. Maka dari sekecil akan menyelamatkan sampai kepada yang paling besar, Nabi selalu mengingatkan dan mengarahkan kepada umatnya. Kembali jemaah sami rahimakumullah, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada mereka orang-orang yang kafir, termasuk itu mangkiniki untuk bagi mereka yang tidak menjadikan lingkungannya ciptaan Allah niki menjadi i'tibar. Berarti ayat niki adalah perintah mafhum mukhalafah. Jadi paham lawan dari ayat ini adalah tamlugum sami terperintah untuk sering-sering bertafakkur nyendang atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu semua adalah mimma amilat aydina, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berangkat ciptaan Allah, teres ciptaan Allah, nyinyit sampai kepada yang paling besar. Itu adalah semua ciptaan mimma amilat aydina, apalagi an'aman, apalagi tentang hewan-hewan ternak, binatang-binatang samud anyamiki yang semua itu diperuntukkan bagi manusia. Lebih-lebih dalam surat awal-awal surat Al-Baqarah, Allah dengan terang benderang menyatakan bahwa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Di Allah yang telah menciptakan semua apa yang ada di atas bumi ini untukmu wahai manusia. Jadi seluruh suara niki diperuntukkan bagi manusia. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat mana lagi yang akan diingkari? Nikmat sambil malik sayat ndik syukuri datang dari Allah Subhanahu wa taala. Diman malik suara pada badan tiamplugum sami wa fi ampuzikum afala tatafakkarun, dan pada jiwamu, pada dirimu, pada badanmu, kenapa kalian tidak jadikan sebagai bahan pemikiran bahwa badan niki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala secara gratis, bahkan dituah mesen Allah berikan. Sementara dari yang paling kecil secara awal akan niki apabila tidak berfungsi, maka sudah menyebabkan kehidupan saya tidak stabil. Apalagi malik yang lebih besar organ saraf di dalam, andin dengan dinar ayat teduh terjual, mau dengan mampu beli, sekalipun dengan yang jual seluruh harta benda untuk membeli satu organ tubuh, maka bani yang nak dagang untuk membeli organ tubuh. Maka semua ini sekarang makin saraf pada diri tiang pelukum sami, pemberian Allah. Tinggal kita syukuri, bersyukur atas semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sudah kita sampaikan. Cara bersyukur kepada Allah adalah pertama dengan peningkatan akidah, penguatan akidah. Mantapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dengan menjalankan perintah Allah. Kemudian yang ketiga dengan menjauhi larangan Allah, dan yang keempat adalah percaya atas semua janji-janji Allah, perkara-perkara gaib yang Allah ceritakan pada tiang sepenuh sami.